hari kiamat hari ni ni pakat duk bahas belakang ni. Nak? Pakat duk bahas belakang. Hakikat sebenar tuan-tuan. Kita ni tak tahu tarah mana pun yang nak dikatakan hari kiamat ni. Melainkan apa yang Allah Ta'ala beritahu dekat kita sikit dan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat kita sikit. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Al-A'raf. Allah Ta'ala kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ardh. La ta'tikum illa baghta. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم صلى الله عليه وسلم maksud dia Allah firman dah dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala habaq dah kepada kita dalam kitab panduan hidupan kita, kehidupan kita. Allah Ta'ala firman, Allah kata, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya hari kiamat? Tuan-tuan, bukan kata kita, zaman Nabi, sebelum zaman Nabi pun soalan ni duk ada dah. Mata sa'ah. Bila nak mai hari kiamat ni? Bila nak mai hari kiamat ni? Itu jenis PA kita dah manusia. Bicari benda yang tak ada, ada depan mata tak pernah kita nak hargai. Duk pitanya benda-benda yang kadang-kadang benda itu, kadang-kadang pertanyaan itu. Ada benda yang kita tanya bagi manfaat dalam hidup kita. Ada benda yang kadang-kadang soalan itu tak beri bagi manfaat kepada kita. Misalan, apa guna kita tanya pasal apa hikmah diletakkan maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 dan asar 4. Ya, pasti insya-Allah ada hikmahnya. Tapi bagi kita, kenapa kita nak tahu sangat yang kata berapa rakaat, berapa rakaat, berapa rakaat, apa hikmah? Apa kalau kata kita tahu 3 rakaat sebab apa, 4 rakaat sebab apa, adakah akan bertambah yang dikatakan amal ibadat kita kepada Allah? Berapa ramai orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Allah di telinga mereka, mereka menutupkan telinga-telinga mereka daripada mendengar ayat-ayat Allah. Sama saja. Maka ada orang di atas dunia ni yang duk tanya benda-benda yang sebegini rupa. Mata sa'ah, bila yang dikatakan hari kiamat berlaku? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ada depa mereka ini bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya? Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanya sanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya madam waktunya melainkan dia. Jelas dah. Dulu kita duk pergi dengar abang dia duk cerita kata kiamat ni tahun 2012. Lah pergi kat 2021 lah. Tak kiamat juga. Ada orang duk pergi teka kata nak jadi 40 tahun lagi. Sampai kelah tak jadi-jadi juga. Duk buat apa benda yang tak ada faedah? Allah Ta'ala dah sebut dah. Nak tahu hari kiamat ni Tuhan je. Tahu hari kiamat ni Allah Ta'ala je. Tak usah duk buat kerja yang tak ada manfaat dan bukan kemampuan kita.